Halo teman-teman Mommy Queen, welcome back to Mommy Queen Channel. Nah, kali ini Queen mau bermain puzzle nih teman-teman. Yuk, kita ikuti keseruannya. Ini, okay. Itu dok. Di mana dok? Situ ya? Yeay, bisa! Masya Allah! Pintar, Syekh! Ya udah, itu dok dari sini. Wah, pintar! Mana lagi? Oh, yang mana dulu? Oh, yang besar-besar dulu. Horse, kuda. Tuk, tik, tak, tik, tuk, tik, tak, tik, tuk. Gitu ya? Ayo pasang kudanya. Nah, ilah, ilah. Dia mau lihat videonya. Iya, pasang horse-nya. Ayo, pinter. Ya. Oh, enggak mau. Oh, duck dulu. Oh, baiklah. Duck di mana, duck? Tahu dia. Pinter. Masya Allah. Sulit ya? Sulit ya? Dibantu ya? Gak apa-apa. Tuh bisa tuh. Eh, bisa. Ayo lagi-lagi. Yang mana tuh masih banyak nih. Ayo lagi. Udah, nanti lihat videonya nanti. Nanti Mami kasih lihat ya. Duduk dulu. Duduk. Coba, ayo. Posisinya yang pas nih, gini nih. Nah. Ya kan bisa kan? Pintar. Wow. Itu apa itu? Chicken ya? Chicken. Oh, di sini. Hop. Oke. Tik tak tik tuk. Ayo pasang horse-nya. Yeay. Oh, ini rabbit. Rabbitnya belum masuk. Oke. Ya, copot lagi. Ayo, bisa. Yeay. Bird. Itu bird, burung. Di mana burung? Oh, pinter loh dia. Masya Allah dia tahu. Yeay. Wow. Terakhir. Itu apa? Miau. Miau. Kucing. Lurusin, lurusin. Lurusin gini. Yeay. Good job teman-teman Mommy Queen. Seru juga ya, kita bisa bermain puzzle bersama. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau bermain puzzle ini banyak banget manfaatnya loh. Yang pertama, dapat meningkatkan daya ingat anak. Yang kedua, mampu melatih kesabaran anak. Yang ketiga, dapat juga melatih motorik anak. Yang keempat, bisa melatih anak mengenal bentuk dan melatih kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Wow, ternyata banyak banget ya manfaatnya dengan bermain puzzle ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on our next video. Bye-bye.